Hai teman-teman, bos-bosku, ini hari kita masak gulai kopeh teman-teman. Nah, kopeh ni daripada daging ayam teman-teman. Yang ni dia punya hati ayam, kita rebus dulu teman-teman. Kita bersihkan dulu hati ayam ni, kita rebus. Yang ni kaki ayam, pedal ayam dengan itulah pedal dengan kaki ayam teman-teman, kita rebus juga teman-teman. Lepas tu kita toskan airnya ya. Tengok. Kalau ada yang kaki ayam, pedal ayam, hati ayam tu jangan buang teman-teman. Kita boleh buat gulai kopeh. Tengok teman-teman, kita rebus ini hati ayam dengan hati ayam ni teman-teman. Sampai dia lembut. Sama juga yang ni teman-teman, tengok. Kita rebus lagi lembut-lembut lagi teman-teman ya. Kasih dah lembut lagi teman. Teman-teman, bedal ayam tu tadi teman-teman kita potong dia macam ni teman-teman ya. Lalu sebab bedal ayam ni lihat teman-teman, kita potong dia mengiris macam ni teman-teman ya. Yang ni lembut sikit dia punya hati ayam ni teman-teman. Hati ayam ni kita tak potong lah, buat macam ni saja teman-teman ya. Yang ni saja kita kena iris sebab lihat. Teman-teman, kopi ayam kita tadi kita campur dengan isi ayam sekali teman-teman ya. Isi ayam ni kita buat gulai teman-teman. Kita masak dulu ayam ni baru kita letak hati ayam dengan bedal ayam tadi teman-teman ya. Yang ni kita gulai dulu, masak gulai dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk gulai kita beli bawang merah dengan halia teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cili kering kita blender teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kedua-dua bahan yang kita blender tadi teman-teman ya. Kita akan tumis kedua-dua bahan ini teman-teman ya. Teman-teman lupa nak bagi tahu teman-teman ya, kita pakai serbuk kari ayam teman-teman ya. Ya ini dia teman, lupa kita tadi teman, sorry ya. Oke teman, kita tumis kita punya bawang ini teman. Yang blender tadi kita tumis teman-teman ya. Oke teman-teman, tumisan ni apa yang kita blender tadi tu, bawang tu pun dah naik bau. Kita masukkan cili kita blender tadi teman ya. Kita tumis juga sampai dia naik bau teman-teman ya. Oke teman-teman, bila kita punya apa rempah tadi yang kita tumis ini dah masak, kita masukkan kari ayam kita teman-teman. Ini pun sama teman-teman, kita tumis dia sampai dia naik bau sedikit teman-teman ya. Oke teman, masukkan gula melaka teman-teman. Ini dia punya secret dia punya teman ya, secret resepi dia gula melaka ya. Oke teman-teman, kita masukkan ayam kita teman-teman ya. Kita masukkan ayam dulu teman-teman. Kita gaul dia teman-teman ya, sampai dia masak, sampai dia lembut. Tengok teman-teman, kita kena tahu dia rata-rata teman, baru rompah dia sebati dengan daging ayam itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masukkan santan teman-teman ya. Kalau yang terbaik punya tuh santan fresh teman-teman ya, santan yang diparut. Santan paket pun boleh, santan serbuk pun boleh teman, tapi yang terbaik santan parut ya. Ayam tadi itu yang dia punya bedal tuh kita dah masuk dengan kaki ayam teman. Dia punya apa, dia punya hati itu kita akan masuk last minute teman-teman. Hati itu lembut. Bedal ni dia lihat sikit. Jadi kita biarkan macam ni lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit supaya daging itu lembut sikit ya. Kita masukkan perasa Ajinomoto sikit teman.
Kalau tak ada Ajinomoto, masakan kita kurang rasa sedap apa dia punya rasa dia teman. Kalau ada Ajinomoto ni sedap teman. Tapi janganlah terlalu Ajinomoto banyak sangat teman-teman, ala kadar ya. Oke teman, baru kita masukkan hati ayam tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, gulai kopi ayam kita pun sudah siap. Nah, sekejap lagi kita akan makan teman-teman ya. Tengok teman-teman. Oh. Oke teman-teman, kita nak ambil kita punya gulai kopi ayam kita teman-teman. Kita nak makan ya. Nah, kunci ayam. Kita nak ambil bedal ayam sikit dengan apa dengan hati ya? Hati ayam, tiga benda kita makan teman ya, hati ayam, bedal ayam dengan isi ayam, kaki ayam pun boleh ya, tiga benda itu tadi teman ya. Jadi kita akan makan sekejap lagi. Tengok teman, sedap nih teman. Masuk dari kecil. Oke teman, kita sudah habis masak, kita makanlah teman ya. Ya, kita ya. Ini bawa pecah saja dalam bawa ini. Lembut teman. Oh, ini pun lembut. Oh, dap. Panas. Oke teman, kita makan dulu ya. Ini kopi ayam kita memang sedap. Gulai kopi ayam, tengok. Oh, tengok ayam. Lembut teman, kaki ayam. Oke, kita makan dulu teman. Kita jumpa lagi.